Fight of Legends. Download now on Play Store and App Store. Bahagia emang sudah ketemu kamu. Setelah sekian lama. Kenapa sekarang kamu ninggalin papa, Nek? Aku merindu, ku yakin kau tahu. Kita harus cepat mengambil tindakan. Baik, Dok. Begitu saya minta maaf dan saya permisi ya, Pak. Rena, Rena, cucu oma yang pintar, yang pemberani, yang hebat, baik hati. Semoga Allah selalu melindungi kamu ya, nak. Oma love you so much. Good night. Mana handphone oma ya? Mana sih? Lupa sih. I'll telepon. Good night. I'll telepon. Ya udah kayak gitu Mir. Kalau gitu saya ke depan dulu ya, saya mau jaga. Ya. Tapi ingat sama yang tadi kita omongin ya. Ingat. Salah satu lagi. Jaga kesehatan. Oke? Okay? Ya Mir. Kalau itu saya pasti ingat. Kamu tenang aja. Ya. Saya duluan. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Al. Ada apa, Al? Mau ngasih kabar. Namira meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Mama gak nyangka dia akan pergi secepat itu. Sama, Ma. Aku juga gak nyangka kalau akan begini, Ma, hasilnya. Aku, Ma, boleh minta tolong, Ma? Tolong
kabari yang lain yang memang kenal sama Namira ya? Iya, oke. Mama akan kasih tahu yang lainnya, ya. Kasih, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ma. Kenapa, Bu? Siapa Bu yang meninggal, Bu? Itu Bu Namira, asisten pribadinya Al. Mbak Kriting. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, Mir, saya enggak nyangka Namira pergi secepat itu, ya Allah. Saya Tiara, kakak mohon dia bangun deh, kakak belum sanggup kehilangan kamu, kakak mohon. Sekarang Namira udah tenang, udah gak sakit lagi, dia udah gak menderita lagi. Ya Allah. Kenapa seperti ini? Kau panggil Namira, ya Allah. Hati orang tua mana yang gak tersayang? Aku udah siap kehilangan Namira, ya Allah. Yang kuat. Kamu harus kuat ya. Mari kita semua di sini. Seandainya saya boleh memilih. Saya memilih untuk menggantikan Namira pergi dari dunia ini. Saya tidak siap dengan Namira. Saya tidak sanggup. Nam, kita sangat menyayangi kamu. Sangat merasa kehilangan kamu. Berat. Jujur. Saya berat melepaskan kamu, Nam. Saya sudah anggap kamu sebagai adik saya sendiri. Kakak bahagia emang sudah ketemu kamu. Setelah sekian lama. Kenapa sekarang kamu ninggalin kakak, ya? Kakak gak sanggup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. Pak. Yo. Baru pulang, Pak? Iya, tadi selesai meeting di Coffee City. Pulang macetnya luar biasa. Ada ini lagi tadi tabrakan sedikit. Jadi panjang tadi antriannya. Tante Rosa nelfon, Pak. Ya, enggak tuh. Siapa tahu penting. Halo, assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam, Sa. Maaf Tante ganggu nih. Ya gak apa-apa kok Tante gak ganggu. Ini Tante kenapa? Tante baik-baik aja kan? Enggak ada apa-apa. Tante baik-baik aja. Tante cuman, aduh ya Allah, Sa. Tante cuman mau ngabarin kalau ada berita duka. Asistennya Al, Namira meninggal. Namira meninggal? Kasihan Namira, Tante. Iya, Sa. Tante juga gak nyangka Namira akan pergi secepat itu. Tante pikir baru aja kemarin membahas tentang pengobatan Namira. Bicara sama Al, tapi ya Allah. Ternyata takdir menentukan lain. Ya udah besok kita ke pemakaman ya, Sa, ya. Kamu jangan lupa kasih tahu Pak Surya, oke? Okay? Iya, Tante. Besok saya sama Papa saya ke pemakaman ya. Oke, okay, ya udah. Thank you, ya, Sa. Tante tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tapi papa dengar juga. Baru kemarin papa sama Tante Rana jenguk Namira. Cuman dia lagi masih belum sadar. Kebetulan papa pas ke tempat teman papa itu yang butuh darah, rumah sakitnya sama. Papa belum sempat ngomong sama kamu. Ini pemakamannya besok kan? Ya, besok. Tapi aku bener-bener gak nyangka, Pa. Namira meninggal karena kejahatannya Tante Sekar. Terus gimana dong nasib Marsha sama Om Adnan? Apalagi Marsha kan juga baru ketemu kan sama Namira.
Ya, Papa nggak begitu kenal sama Namira. Tapi yang dari Papa dengar dari cerita orang-orang, dari Al, dari Randy, Namira, orang yang baik. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa semoga dilapangkan kuburnya, dimaafkan segala dosanya. Saya benar-benar kehilangan sosok seperti kamu, Namira. Saya minta maaf. Saya belum bisa membalas semua kebaikan kamu. Padahal karena kamu, saya dan keluarga saya jadi terbebas dari pembunuh yang direncanakan Sekar. Kamu gak sopan. Belum kerja sama saya, udah marah-marahin saya. Jadi saya gak suka. Pak! Buat ulang. Buat ulang, salah semua itu. Salahnya yang mana, Pak? Kan saya bilang, kalau mau nanya-nanya sama Felix, bukan sama saya. Ya, siap, Pak. Tenang, aman, semuanya terkendali. Hah? Kenapa jadi sampai kebayang-bayang gini ya sama mukanya Pak Al? Coba Namira, sadar dulu ya. Ini kerjain. Hilangkan bayang-bayang Pak Al. Maksudnya apa kamu ngayalin saya? Saya sangat berterima kasih sama kamu, Namira. Atas semua pengabdian kamu selama ini. Sekali lagi saya minta maaf yang sedalam-dalamnya atas semua yang terjadi. Namira, walaupun saya baru aja mengenal kamu, saya yakin kamu orang yang sangat baik. Semua orang yang kamu tinggalkan benar-benar merasa kehilangan. Artinya kamu memang orang baik dan sangat disayangi mereka. Saya hanya bisa mendoakan kamu, semoga kamu mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat jalan, Nak. Saya yakin kamu mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Kamu orang baik.